Halo? Iya, Mak. Mak. Ya? Bapak ada? Ada di rumah. Bapak tak megang HP, Mak? Ada tuh lagi main HP tuh. Iya, Mak. Enggak, Mak. Mak. Mai ka tian le ba soi. Le ba ba le ba ba to ki. Le bai bua ka, man le ba hao la. Mai ka tian le ba soi ha. Oh, gian ya, Mak. Aulah ya, Mak, kalau gitu, Mak. Mau lanjut bekemas lo. Mumpung hari gi libur bah, mau cuci pakaian apa-apa. Asal hao, Mak, udah, Mak. Udah lo ya, Mak ya. Hoa. Ya. Apa yang kau lamunkan, Cik? Pakaian kau dicuci mumpung libur. Mengudahkan kau lah, Am. Aku habis nelpon makku. Diangkat? Diangkat. Cuman sebelumnya aku nelpon bapak. Pegang HP, tapi tak diangkat. Sabar, Cek. Semua perlu proses. Tak semudah itu meyakinkan orang lain akan kepercayaan baru kau. Aku pun, Cek. Kalau seandainya aku pindah ikut Keo, berhenti bapak punya beli sapi di pasar. Yang ada leherku yang disembelih, Cek. Tenang, Cek. Yang penting kau dah usaha. Kau lihat aku, dah hampir tiap hari ditanya bila bayar kos, bila bayar kos sama Mak Haji. Tapi aku tenang, ya, Cek. Shh, diam-diam, Mam. Nanti kedengaran Mak Haji. Nanti tambahkan aku, ya, Cek, ngadap Mak Haji. Honorku dah 2 bulan belum cair, Cek. Kau seorang dengan pecong. Aku malu, Cek. Hei, Dam, kau pergi seorang, aku mau nyuci. Belum, Jack. Aku belum selesai, Jack. Hei, gantianlah. Cepat, pergi ngadap Mak Haji sana. Nadia. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa bika amantu wa ala wa ala rizkika rizkika abtartu abtartu birahmatika ya arhamar arhamar rahimin rahimin. Amin. Kau ni bah, tak ngomong lah. Tapi yang nambah. Yang bikin ku geram dengan kau. Obed, Keo. Yo, Mak Haji. Hei, kau tidak solat kah? Ini, habis. Hei, Nadia itu dia punya bapa galak tidak?
Nadia. Eh, kuping ni. Nadia itu dia punya bapa. Galak tidak? Nak Nia. Ya itu Nadia itu. Dia punya bapa. Galak tidak? Bapa Nadia itu. Bapa. Ya. Bagaimana? Saya tidak mengerti, Kak. Amin. Oh. Dan dia punya bapak? Tinju kah? Oh, Habib. Ai ngomong jelas-jelas sedikit ke. Habib itu Habib Husin kah? Oh, setahu saya kalau Habib itu Habib Nurmagomedov yang petinju MMA itu. Memangnya kalau Habib kenapa tuh? Nadia itu bapaknya Habib, keturunan Nabi. Sementara kau nih keturunan Abu Jahal. Mana ngasih? Abu Jahal. Cung. Abu Jahal siapakah? Tunggu dulu. Nadia. Ngapa, Keo? Lalu macam melihat hantu, Gente. Tidak. Saya ingin ngomong sesuatu. Ngomong apa? Begini, saya itu ada rasa, bukan, lebih tepatnya saya suka sama kau. Ekspresi kau itu lucu sekali. Aduh, bagaimana Nadia ya? Saya ini sudah jadi kau punya tetangga sekian bulan tuh. Saya ini orang yang paling jarang serius. Apalagi bahas hal yang berbau cinta. Saya punya pandangan mungkin masih jauh. Apalagi kau itu anak Habib toh. Mana mungkin orang yang sembarangan seperti saya ini bisa mudah dekat sama kau. Memang semua laki itu sama. Mana pernah mau berani serius? Tapi saya mau tanya. Bagaimana kalau misalnya satu saat nanti ada orang yang satu serpo sama kau, terus dia lamar kau, tapi kau tidak suka, bagaimana? Apakah kau bisa jalani hari-hari kau dengan dia? Sudahlah Nadia, atau kau bayangkan saja, bagaimana kalau kau suka sama orang? Entah itu kau suka sama kau punya teman sekolah atau kau suka sama saya pun suka sama kau.
satu hal dulu. Gini, saya mau serius. Jadi bagaimana? Apakah kau masih ingin terima dengan orang yang saya contohkan tadi? Atau kau bisa pilih lari dengan orang yang biasa macam saya? Udah azan, udah mau kok pergi terawih kok. Kalau saya bisa terawih, saya ingin ikut juga. Hah? Apa teh? Tidak, tidak. Lanjut saja. Keo. Kalau dia suka sama kau, dia pasti lihat balik sini. Lihat sini. Mana Kacong? Dia pergi. Pa! Tak banyak kata yang keluar dari mulut kau, bah. Tapi nyanam yang aku suka. Dah lo, kau jauh kos ya? Kau pergi terawih lo. Aku apa sih?